Oke teman-teman, langsung saja di sini untuk cara mengedit videonya. Pertama, kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian, kemudian buat proyek baru. Lalu di sini kalian masukkan aja untuk mentahan foto kalian. Nah, jika mentahan foto kalian sudah kalian masukkan, kalian klik aja tambahkan audio. Lalu pilih suara. Kemudian pilih yang bagian sini. Lalu pilih yang dari perangkat. Kemudian kalian masukkan backsoundnya. Nah, untuk link backsoundnya bisa kalian cek di deskripsi video ini, sudah saya sediakan, tinggal kalian download aja. Nah, jika backsound sudah kalian masukkan seperti ini, di sini langkah selanjutnya untuk durasi mentahan fotonya ini kalian panjangkan ya menjadi 7,6 detik. Kalian panjangkan sampai menjadi 7,6 detik. Nah, seperti ini ya, 7,6 detik. Jika sudah, di sini untuk mentahan fotonya kalian salin. Nah, untuk foto yang kedua ini kalian panjangkan sampai ke bagian akhir durasi backsoundnya. Nah, jika sudah di bagian mentahan foto yang kedua ini, kalian geser menunya. Lalu pilih yang sesuaikan. Kemudian di sini kalian atur aja untuk bagian kecerahan menjadi -25. Dan kontras menjadi full atau 50. Kemudian untuk saturasi menjadi -20. Dan cahaya menjadi -50. Kemudian untuk pertajam menjadi 50. Dan untuk bayangan menjadi -50. Nah, jika sudah kalian centang aja. Nah, jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian sini ya, antara playhead mentahan foto yang pertama dan kedua sini, di bagian awal mentahan foto yang kedua ya. Langsung aja kalian kasih efek, kemudian pilih efek tubuh, lalu kalian pilih aja yang ke bagian hiasan kepala. Nah, di sini untuk efek yang pertamanya itu kalian pilih efek yang ini ya, yang pantulan mata. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek pantulan matanya kalian panjangkan ya sampai ke akhir durasi fotonya atau durasi backsoundnya. Nah, jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian pilih sesuaikan. Nah, di sini kalian atur aja ya untuk bagian intensitas menjadi full dan rentang menjadi 70. Lalu untuk warna bisa kalian atur sesuai selera kalian ya. Contohnya saya di bagian sini di bagian 10. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu kalian geser ke bagian awal mentahan foto kedua lagi. Nah, di sini kalian klik lagi efek tubuh. Lalu pilih yang ke bagian gelap. Nah, kemudian untuk efek yang kedua kalian pilih yang noda dada 3. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu untuk efek noda darah yang ketiga ini kalian panjangkan sampai ke akhir durasi fotonya. Nah, jika sudah kalian geser bagian mentahan foto yang kedua lagi. Di bagian awal sini kalian klik lagi efek tubuh. Nah, untuk efeknya masih di bagian gelap ya. Lalu kalian pilih yang noda darah 2. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu kalian panjangkan juga. Nah, jika sudah kalian geser ke bagian awal mentahan foto kedua lagi. Lalu pilih lagi efek tubuh. Nah, masih di bagian efek yang gelap ya. Lalu kalian pilih yang noda darah 1. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu untuk efek noda darahnya kalian panjangkan ya, sama seperti efek lainnya. Nah, lalu di sini langkah selanjutnya kalian klik bagian mentahan fotonya ya, kalian klik, kemudian kalian geser, lalu kalian salin. Nah, jika sudah kalian salin, otomatis dia akan menjadi tiga seperti ini ya. Untuk mentahan foto yang ketiga ini kalian geser menunya, lalu kalian pindahkan ke bagian overlay. Nah, jika sudah, di sini langkah selanjutnya untuk mentahan foto yang ketiga ini yang sudah kalian jadikan menjadi overlay, kalian geser ya. Kalian geser sampai ke bagian detik, kalian perlebar dulu ya sampai muncul seperti ini. Kalian geser ke bagian detik 5 lewat 10 f ya. Di sini detik 5, kalian geser aja ke bagian lebihnya yaitu 10 f di sini. Nah, di sini untuk overlay fotonya kalian klik, lalu kalian pendekkan ya, paskan ke bagian detik 5 lewat 10 f. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian potong di bagian playhead antara mentahan foto pertama dan kedua ya.
Nah, di sini kalian klik aja overlay-nya, lalu pilih bagi. Kemudian sisaan foto yang ini, yang overlay sebelah sini, kalian hapus saja. Nah, otomatis dia akan seperti ini ya. Nah, di sini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih animasi masuk ya di overlay foto yang ini. Kalian geser ke bagian awalnya. Nah, di bagian awal foto overlay ini kalian buat aja kunci animasi. Kalian klik menu bagian sini. Nah, jika sudah dibuat kunci animasinya, kalian geser ke bagian menu tutupi. Kemudian pilih yang bagi. Nah, lalu kalian miringkan aja ya untuk bagian ininya. Kalian miringkan menjadi minus 90 derajat. Nah, jika sudah, di sini langkah selanjutnya kalian atur ya untuk bagian ininya. Kalian atur. Nah, kurang lebih seperti ini. Jika sudah, kalian geser garisnya ke bagian sebelah kiri ya, seperti ini. Nah, di sini. Jika sudah, kalian centang. Lalu kalian geser ke bagian akhir mentahan foto overlay-nya ya. Nah, di sini di bagian akhirnya kalian klik aja tutupi. Lalu kalian geser garis ininya ke bagian sebelah kanan ya, seperti ini. Jika sudah, kalian centang. Lalu di sini di bagian foto overlay-nya sini, di bagian tengah-tengahnya sini, kalian geser menunya. Lalu pilih yang grafik. Kemudian pilih yang keluar satu. Nah, jika sudah, kalian centang. Lalu di sini langkah selanjutnya kalian kasih efek lagi ya di bagian overlay foto ini. Kalian geser ke bagian awal mentahan foto overlay-nya. Lalu kalian pilih efek. Kemudian pilih efek tubuh. Nah, di sini untuk efeknya itu sama seperti efek yang pertama tadi ya. Yang pertama itu efek ke bagian hiasan kepala, lalu pilih yang pantulan mata. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek pantulan matanya kalian pendekkan ya sampai ke bagian playhead sini, antara mentahan foto pertama dan kedua sini kalian pendekkan, paskan ke bagian playheadnya atau di bagian awal efek yang ini ya. Nah, jika sudah kalian bisa di bagian awal efek lagi di bagian sini atau awal foto overlay ya. Lalu kalian kasih lagi efek tubuh. Kemudian pilih yang ke bagian gelap. Lalu pilih yang noda darah 3. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu untuk efeknya kalian pendekkan juga samakan dengan efek yang bagian atasnya. Nah, jika sudah kalian bisa ke bagian awal efek lagi. Lalu kalian pilih efek tubuh lagi. Kemudian pilih yang ke bagian gelap ya. Nah, untuk efeknya kalian pilih yang noda darah 2. Jika sudah kalian centang. Kalian pendekkan lagi ya untuk efeknya. Jika sudah kalian geser ke bagian awal sini lagi. Lalu pilih lagi efek tubuh. Kemudian pilih yang ke bagian gelap lagi dan pilih yang noda darah 1. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efeknya kalian pendekkan lagi ya. Samakan dengan yang atas. Nah, jika sudah seperti ini, di sini untuk keempat efek yang ini ya, yang barusan kalian masukkan, kalian klik aja satu persatu, kalian pindahkan untuk objeknya ke bagian overlay. Kalian pindahkan ke bagian overlay ya untuk keempat efek yang barusan kalian masukkan. Nah, jika sudah kalian centang. Nah, jika sudah, di sini untuk pantulan mata ini, yang efek pantulan mata bisa kalian sesuaikan ya. Samakan dengan efek yang pantulan mata pertama tadi, yaitu intensitasnya menjadi 100, rentang menjadi 70, dan warna samakan dengan efek yang pertama tadi. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini otomatis untuk hasil sementara videonya akan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya. Di sini langkah selanjutnya kita akan membuat efek animasi ya di bagian mentahan foto yang kedua ini. Kalian klik aja mentahan fotonya. Nah, di bagian awalnya sini kalian buat aja kunci animasi. Jika sudah kalian share kurang lebih segini saja ya. Nah, seperti ini. Jika sudah kalian buat lagi kunci animasi. Lalu kalian perlebar mentahan fotonya. Nah, kurang lebih segini saja. Jika sudah kalian geser ke bagian bawah sini sampai ada garis di bagian bawahnya ya.
Nah seperti ini. Jika sudah, kalian geser ke bagian akhir mentahan fotonya. Nah di bagian akhir sini kalian geser aja mentahan fotonya ke bagian bawah seperti ini, sampai di bagian atasnya ada garisnya. Nah seperti ini. Jika sudah, di sini di bagian kunci animasi yang di bagian sini dan sebelah sini, di sini di bagian tengah-tengahnya sini kalian kasih grafik, lalu pilih yang masuk satu. Nah jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk langkah yang terakhir kalian geser ke bagian awal mentahan video. Lalu kalian pilih sesuaikan. Kemudian pilih yang ke bagian vignette, kalian atur menjadi 15. Nah, jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek sesuaikannya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video. Nah, jika sudah di sini di bagian awal mentahan foto yang kedua kalian kasih efek. Lalu pilih efek video. Dan pilih yang ke bagian alam. Kemudian untuk efeknya kalian pilih yang badai salju. Nah jika sudah kalian centang. Lalu di sini untuk efek badai saljunya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video. Nah oke, jika semuanya sudah, otomatis untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya. Di sini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. And see you the next video.